WNI yang berada di Swiss juga tidak mau ketinggalan merayakan Idul Fitri meskipun mungkin suasananya tidak seperti yang ada di tanah air. Selengkapnya kita akan berbincang bersama istri Duta Besar Indonesia untuk PBB yang saat ini berada di Jenewa, Swiss, yaitu Non Azizah Klip. Bu Nonon, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Apa kabar, Mbak? Baik, Ibu saya harus mengucapkan, di sana masih siang ya Bu ya, saya harus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, selamat Lebaran Ibu dan juga seluruh warga Indonesia yang berada di Swiss tentunya. Terima kasih Mbak, selamat Lebaran juga untuk Mbak ya. Iya. Walaupun Lebarannya sudah terlaksana kemarin, Alhamdulillah. Bu Nonon, mungkin bisa diceritakan sedikit, ini jauh dari Indonesia, jauh dari tanah air, bagaimana warga-warga Indonesia yang berada di Swiss, khususnya mungkin yang di Jenewa, mengikuti tradisi sholat Id dan juga Hari Raya Lebaran, tetap apa ya, tidak menghiraukan atau tetap menghadirkanlah tradisi-tradisi khas Indonesia, misalnya seperti makanan atau mungkin juga ada sungkeman di sana, apa seperti apa Bu? Iya, baik, di sini Mbak, kita laksanakan sholat Id bersama, yaitu di PTRI, karena kita memang tidak mempunyai masjid, jadi pelaksanaan sholat Idnya di PTRI dilaksanakan jam 9, kira-kira sampai jam 10. Masyarakat Indonesia yang hadir sekitar 150 orang, dan Alhamdulillah berjalan dengan hikmat, dan masyarakat Muslim Indonesia yang berada di Jenewa sangat antusias untuk mengikuti sholat Id bersama di PTRI Jenewa. Oke. Okay. Alhamdulillah, Mbak. Ada kegiatan spesial atau kegiatan apa lagi, Bu, untuk merayakan Idul Fitri warga Indonesia yang ada di Jenewa? Dan kira-kira biasanya kan kalau di Indonesia tradisi seperti open house ini tidak hanya dilakukan satu hari saja, mungkin 1-3 hari. Kalau di sana seperti apa? Oke, baik, Pak. Nah, gini Mbak, kita kegiatan yang ada di sini yaitu dimulai dari bulan Ramadan. Nah, kami ini melaksanakan buka puasa bersama, sholat bersama, memanggil ustadz dari Mesir untuk membimbing kita untuk mengaji bersama seperti tadarusan yang ada di Indonesia, kemudian juga pengajian remaja, terus sholat tarawih bersama. Suasananya sangat hikmat, Mbak. Nah, kemudian diakhiri dengan satu Syawal, yaitu open house yang dilaksanakan kemarin tanggal 25 Juni ini. Alhamdulillah masyarakat Indonesia banyak yang hadir, sekitar 350 orang yang hadir dalam acara open house ini, Mbak. Dan kami dari PTRI menyediakan makanan-makanan Indonesia seperti lontong, opor ayam, rendang, lontong sayur, telur dado. Nah, kemudian kami pun menyediakan seperti gubukan-gubukan, karena masyarakat di Indonesia ini, masyarakat Indonesia di Jenewa ini sangat merindukan makanan Indonesia. Karena kebetulan di sini tidak ada restoran Indonesia, Mbak. Jadi kami tambahkan gubukan-gubukan, misalnya bakso, terus somai, cendol. Pokoknya makanan-makanan khas, tape ketan, ketan uli, kemudian ketan bumbu durian. Semua makanan Indonesia kami sediakan. Mereka sangat antusias untuk makan makanan Indonesia, Mbak. Alhamdulillah. Okay. Ternyata di Jenewa tidak ada rumah makan atau restoran Indonesia ya, Bu Nonon ya? Tidak ada. Oke. Tidak ada. Untuk makanya menghadirkan makanan itu sekomplit mungkin, Mbak. Untuk menghadirkan makanan prasmanan dan juga gubukan-gubukan tadi seperti yang Bu Nonon sampaikan, lontong dan teman-temannya lah. Apa gimana caranya, Bu, untuk mengimpor bahan-bahan makanan tersebut, atau memang ada untuk beberapa warga Indonesia yang sengaja untuk menyetok, terus apa bagaimana memasaknya, sukarela dari sukarelawan warga negara Indonesia yang di sana, apa seperti apa? Enggak, kebetulan kami ini kan punya chef yang memang kami bawa, staff dari Indonesia, okay, yang memang sudah ahli untuk memasak makanan Indonesia. Nah, kemudian bahan-bahannya kita bisa beli di Asian Market yang berada di sekitar Jenewa, kemudian juga Halal Meat juga tidak terlalu jauh dari tempat kita. Jadi memang makanan-makanan yang akan dibuat untuk makanan Indonesia itu sangat mudah kita dapat di sini, Mbak. Tapi ada beberapa makanan yang agak sulit, jadi kita mencoba untuk
mengakalinya, bagaimana caranya supaya makanan itu bisa kita buat seperti makanan di Indonesia, Mbak. Oke, walaupun jauh dari kampung halaman, dari Indonesia, tapi tetap bagaimana upayanya untuk menghadirkan rasa atau cita rasa dari Indonesia ya, Bu. Baik, terima kasih. Betul sekali. Bu Nonon, atas waktunya di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Salam untuk warga negara Indonesia yang ada di Jenewa, Swiss. Di sana, Bu, selamat lebaran sekali lagi.